lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. PKTV Grecek Beneh. Pada Rabu 9 Agustus 2023, Danrem 091 ASN Brigadir Jenderal TNI Yudi Prasetyo beserta rombongan tiba di Kota Bontang dalam rangka kunjungan kerja guna memperkuat sinergi antara TNI AD dengan masyarakat serta menginspeksi kesiapan segala bentuk kegiatan di wilayah Kodim 0908 Bontang. Kedatangan Jenderal Bintang Nomor 1 tersebut disambut hangat oleh jajaran Kodim 0908 Bontang dan tokoh adat dengan pengalungan manik-manik, upacara tepung tawar, serta tarian Jepen yang merupakan ungkapan selamat datang dari masyarakat Bontang. Dalam sambutannya, Danrem 091 ASN Brigadir Jenderal TNI Yudi Prasetyo menyampaikan agar seluruh prajurit Kodim 0908 hingga Babinsa agar tetap menjaga netralitas di tahun politik. Ia juga berpesan agar persatuan dan kesatuan di Kota Taman bisa terus dijaga di tengah keberagaman suku, adat, dan budaya. Saya ingin menyampaikan beberapa hal kepada Bapak-Ibu sekalian. Yang pertama tentunya, saya ingin semua anggota saya menjadi anggota yang lebih profesional, menjadi anggota yang handal dalam tugas di kewilayahan. Saya ingin Babinsa itu paham betul. Babinsa adalah pionir-pionir, pengumpul-pengumpul keterangan, ya. Sebagai ion-ion penyejuk, baper-baper yang ada di lingkungan, ya. Babinsa harus kuat, ya. Babinsa harus dalami wilayahnya. Dalam kunjungannya tersebut, seluruh rombongan juga melakukan peninjauan terhadap kegiatan Persit Kodim 0908 Bontang. Selain itu, Danrem 091 ASN juga menuju lokasi ketahanan pangan untuk melakukan penanaman bibit cabai. Dilanjutkan ke pos titik pemantauan Karhutla di Bontang Lestari. Di akhir kunjungannya, Danrem 091 ASN Yudi Prasetyo dan rombongan menuju jamuan makan di Resto Bontang Kuring dan bersiap untuk kunjungan ke wilayah kerja selanjutnya. Demikian Rudi Roni, PKTV, mewartakan.